Dilansir dari liputan6.com, ada politisi kubu Jokowi yang bakal mengalihkan dukungan ke Prabowo. Sekjen Partai Berkarya, Prio Budi Santoso, mengungkapkan bakal ada politisi dari koalisi partai politik pendukung Jokowi Ma'ruf Amin yang bakal mendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Menurutnya, hal itu lumrah dalam dunia politik. Nanti ada, saya nggak ngumumkan. Nanti akan ada. Jadi, itu adalah peristiwa biasa. Nggak usah berdecak kagum. Saya sampaikan sebagai sekjen Partai Berkarya, nggak usah berdecak kagum dan menepuk dada. Itu adalah peristiwa politik yang sangat biasa dan lumrah terjadi. Kata Prio di rumah Daksa Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin 10 September. Menurut Prio, politikus yang akan mengalihkan dukungan dari Jokowi ke Prabowo sudah cukup terkenal dan memiliki pengaruh. Tokoh-tokoh politik ternama dan Anda semua kenal, signifikan, yang nanti akan memaklumkan untuk beralih mendukung Prabowo, sambungnya. Selain itu, mantan politisi Golkar ini juga menilai wajar soal Partai Demokrat yang berencana memberi dispensasi bagi kader di daerahnya untuk mendukung Jokowi Ma'ruf Amin. Dia menuturkan tiap pertarungan demokrasi, baik itu pilkada bahkan pilpres, pasti ada sebagian anggota atau elemen partai yang beralih dukungan politik. Bukan berita yang heboh itu atau sengaja dihebohkan, hal biasa terjadi. Gimana kalau habis ini nanti ada komponen politisi-politisi ternama dari kubu Jokowi akan memaklumkan diri sebagai tim ses Prabowo Sandi. Bagaimana kalau itu kejadian? Tunggu aja tanggal mainnya, tandas Prio.